Berita selanjutnya yang datang dari Geisha yang kali ini akan bercerita tentang fans mereka, yaitu My Geisha. Nah, fans ini adalah bagian yang paling penting pastinya, dan dalam karir itu udah pasti dan tentu banget. Ya. Dan kali ini Geisha akan menyanyi bersama dengan para fansnya yang biasa disebut dengan My Geisha. Geisha, band yang berarti seniman dalam bahasa Jepang ini memiliki banyak fans yang dinamakan My Geisha. Band yang dimotori Momo, Dan, Robby, Nard, serta Aan ini diakui dekat sekali dengan para fansnya yang hampir tersebar di seluruh Indonesia. Fans itu kayak temen ya, temen dalam artian mereka tuh nggak mesti harus kayak gitu sama kita, karena kita sendiri kalau bisa ketemu mereka tidak membatasi diri kita, kalau setiap ketemu juga langsung sapa-sapaan, ngobrol. Satu sama lain, udah lama gak ketemu, apalagi yang di luar kota ya, itu kita sering banget disambut di bandara dan selalu gitu. Jadi mereka itu juga, selain itu, apalagi kalau misalnya kita di atas panggung, itu udah kayak nyawa kita, nyawa banget. Contohnya kayak tadi gitu, dari yang lemes ngeliat mereka yang nyanyinya sehisteris itu gitu, itu jadi bisa nyawanya tuh, wah itu bisa jadi dua kali lipat gitu. Luar biasa banget buat Geisha, ternyata fans mereka adalah nyawa mereka ya. Iya, karena dong. Tidak ada fans berarti tidak ada support yang bisa membuat mereka terus berkarya. Iya, dan menurut saya nih namanya fans, istilah fans tuh cuma istilah doang. Tapi dalam sebenarnya adalah friends. Iya nggak? Setuju. Teman semuanya, friends, we all friends. Iya dong, karena support datangnya dari mana? Teman kan? Dari teman, betul. Terus dukungan, support itu dia tadi, kritik yang paling cepat datang dari mana? Dari teman. Teman kan? Juga. Betul. Semuanya deh, makanya fans itu adalah friends sebenarnya. Fans ada friends yang dimakan rame-rame. French fries. Itu French fries. Itu enak. Betul, salah ya? Enak.